بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. واجعله لنا حجتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri kepada doa yang amat indah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hujjaj, mereka yang menunaikan haji, dan juga doa yang saban kali kita bacakan untuk sama-sama kita selusuri hidayah permata daripadanya, daripada ayat yang ke-200, 201, 201 dan 202, halaman 31 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. 6 Ramadan. 6 Ramadan. Ya, alhamdulillah saatnya. Ceria gembira lagi bersama Ramadan dan kita ada rakan-rakan kita. Betul, daripada Bota. Oh, disebut macam mana Safas? Mana Bota eh. Lebih kurang gitulah. Kita ada Safas qaryah ahli qaryah Masjid Fazlullah. Fazlullah. Ya, Fazlullah tadi. Oh, okay. Masjid Fazlullah Kampung Teluk Kepayang Bota. Perak. Ada teman. Subhanallah. Ahlan wa sahlan. Dan juga kumpulan istiqamah. Istiqamah. Tak lupa. Yang terus bersama pada saban hari usahanya. Kerana kita perlu bersama Al-Quran ini pada setiap hari. Dan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah, terus dapat kongsikan. Ya, sama ada tuan-tuan berada di depan kaca TV, TV 9, di Astro Oasis ataupun di TV Al-Hijrah. Terus kita inginkan ianya disebarluaskan di masjid. Mungkin ada yang tak tahu usahanya. Pada bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini, untuk kita sama-sama menghidupkan bacaan dan kefahaman tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi dua ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-201, satu doa yang diajarkan. Orang beriman berdoa meminta keseimbangan dunia dan akhirat. Dan kemudian pada ayat yang ke-202, memperolehi apa yang mereka doakan. Apa yang mereka doakan itulah yang akan diperoleh, dan itu sebabnya kita perlu sama-sama memahami apakah isi doa kita yang sebenar-benarnya untuk kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Jom kita baca ayat 201 dan 202 bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di 6 Ramadan. Saya teringat tengok Puan Azlinah kita Safas. Dia macam ni Safas. Kau tak silap lah. Ni. Oh, itu apa tu? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Okay. Terima kasih kepada Puan Azlinah kita. Selalu menemani kita juga dalam My Quran Time untuk sahabat-sahabat kita. Macam mana tadi Zat? Kalau tak silap Safar, dia macam ni. Maknanya pangkah mulut kita ni. Pangkah mulut. Tak boleh makan lah. Ni Ramadan. Ramadan begitu? Puasa Ramadan. Oh, gitu. Betul ya Puan Azlinah ya?
Betul. Alhamdulillah, masya-Allah. Subhanallah, okay. Masya-Allah. Teringat kepada Abdullah ibn Ummi Maktum yang Allah Subhanahu taala muliakan, ha? Yeah. Jadi muazin kedua baginda sallallahu alaihi wasallam, ha? Baik. Jadi insya-Allah ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak membaca dua ayat dan ayat ini selalu baca Safas. Betul. Nanti kita nak kongsikan juga selekoh tajam. Perkara yang perlu kita apa beri perhatian bila baca itu, waktu dia kata tak makbul doa, dia kata. Baca salah. Huruf salah. Betul. Nanti kita akan kongsikan di ruangan tajwid. Adapun kita baca dahulu dua ayat yang terakhir di halaman yang ke-31, ayat 201, ayat 202 dengan bacaan murattal bayyati insya-Allah taala. Murattal taranum apa ibu ayah sekalian? Bayyati. Sekali lagi nak dengar? Bayyati. Puf, bayyati. Orang buat tersebut. Sedap, ah? Okey. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Allah Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-201 dan 202 untuk sama-sama kita melihat kontra kepada kumpulan yang dinyatakan pada ayat 200 yang kita bincangkan dalam episod sebelum ini, Ustaz, ya. Bagaimana ada orang yang pergi ke hajj itu, mereka berdoa, ya, berdoa Rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq, iaitu mereka meminta untuk diberikan dunia dan kesannya apa? Mereka tidak dapat langsung sedikit pun apabila sampai di akhirat nanti, kerana doanya itu tetap berdoa, Ustaz, ya. Mereka berdoa dan Allah boleh kabulkan. Ya, seperti mana salah satu doa yang kita belajar sebelum ini, merekalah bukan untuk kita amalkan pun, iaitu Allahumma rzuqni ghanaman ataupun Allahumma rzuqni ibilan. Ya, ibil. Ya. Jadi dia minta unta, minta kambing. Zaman sekarang ni orang pergi ke haji umrah itu pasal dia berdoa untuk minta kereta, rumah besar, itu sahaja. Maka kesannya ialah wama fil akhirati min khalaq, ya, wama lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bahagian mereka di akhirat nanti kerana permintaannya itu hanya untuk dunia. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, diajarkan dalam ayat 201 ini, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Satu doa yang biasa kita baca, ya, dalam doa kita selepas solat. Rupa-rupanya doa ini adalah salah satu daripada tuntutan, Ustaz, ya. Kalau katakan pergi haji ataupun umrah ketika bertawaf tu, daripada rukun Yamani, yeah, menuju ke Hajar Aswad, betul, kita baca, kan? Dia ada banyak besi lah, Ustaz. Betul, kalau kumpulan Turki macam mana, Ustaz? Rabbana atina. Okay, dia ada cara je tu, kan? Tetapi yang originalnya yang kita, ya, yang belajar tadi lah, Ustaz, ya. Jadi apakah isinya? Ya, apakah isinya? Bila Allah menggunakan perkataan wa minhum, maksudnya bukan semua orang yang memohon dengan isi yang kita belajar daripada doa ayat yang ke-201 ini. Ya, ada sebahagian sahaja yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kesejahteraan. Ya, hasanah ini kebaikan. Yang dimaksudkan di sini ialah segala bentuk nikmat kesejahteraan di dunia. Ya, kalau ikut Imam Ar-Razi, salah satu pendapatnya ialah daripada hadis Nabi,
doa tentang fi dunia hasanah ini maksudnya atina fi dunia amalan salihah, Ustaz. Ya, itu datangkanlah kepada kami amal soleh. Lagi seseorang itu boleh beramal soleh di atas dunia ini, itulah hasanah yang dimaksudkan di atas dunia. Bukannya bila kata Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah saya nak rumah besar, kereta besar apa sebagainya. Adakah salah? Tak salah apabila ianya dikaitkan dengan amal soleh. Tetapi kalau katakan memang datang itu untuk saya apa Ustaznya nak dapat pangkat besar, nak dapat jadi apa ketua ke menteri ke apa sebagainya, dan tak ada langsung dikaitkan dengan ya Allah aku ini ingin membantu memimpin masyarakat untuk berbuat kebaikan mengenal pada Allah, maka itu masih lagi digelar sebagai meminta kepada dunia. Jadi itu sebabnya kita kena berjaga-jaga Ustaznya ketika berdoa, pasal iblis pun ada berdoa Ustaz. Betul. Ya, dalam surah Al-A'raf yang kita akan baca nanti, iblis berdoa Allah kabulkan. Ya, orang musyrik berdoa Allah bagi. Jadi kalau kita berdoa, kalau silap format ya sebagaimana dalam ayat 200 sebelum ini, Allah boleh bagi tetapi rupa-rupanya tidak ada bahagian langsung apabila sampai di akhirat. Itu sebabnya kita nak belajar lagi tentang isi kandung ayat ini. Kita berehat sebentar semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatai ya Cari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Majaina warzuqna tilawatahu. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama untuk kita melihat kepada ayat 201 dan ayat 202. Bagaimana Allah membawakan doa yang dituntut, Ustaz, ya, bagi para hujjaj ataupun mereka yang menunaikan umrah, apakah yang mereka perlu baca. Salah satunya doa ketika tawaf itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih daripada itu ialah apakah isi kandungnya, iaitu yang pertama kita memohon daripada Allah kesejahteraan hasanah di dunia, dan yang keduanya ialah wafil akhirati hasanah, dan ada yang ketiga, Ustaz, ya, waqina adzabannar, ya. Jadi mari kita sama-sama lihat salah satu daripada ayat Al-Quran yang mempunyai kandungan isi perkataan hasanah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Ustaz. Ya, kalau boleh kita baca surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 21 ini mengandungi salah satu penerangan apa yang dimaksudkan dengan atina fid dunya hasanah yang sebenar-benarnya, bersama Al-Fadhil Ustaz Tanwizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, ini pertama kali ya dalam My Quran Time 2.0, 2.0, kita menjengah seketika. Menjengah. Inilah Al-Quran, Safaz. Ya. Kita boleh ke mana-mana saja. Betul. Kita nak tadabur. Ayat yang ke-21, Safaz, surah Al-Ahzab. Betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wa dhakara Allah kathira sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-21 daripada surah yang ke-33 surah Al-Ahzab pada halaman 420. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingati Allah. Kita beri perhatian pada perkataan hasanah, Ustaz, ya. Sama seperti apa yang kita baca sebentar tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Kebaikan di dunia ini yang dimaksudkan ialah apabila kita dapat mengikuti kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kalau dapat kereta yang terbaik, oh ini dunia, hasanah di dunia, bukan, Ustaz, ya. Dan kalau kita bercakap tentang salah ke kereta ke rumah, tak ada masalah, ya. Nabi ada al-qaswa contohnya yang dihadiahkan oleh Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Itu adalah antara unta ataupun kenderaan terbaik, tetapi digunakan untuk apa? Untuk perjuangan. Ya, jadi kalau kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kereta, rumah, bisnes dan sebagainya, semuanya itu mestilah mengikut model daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, kalau ikut Nabi dengan role model yang ada, insyaAllah akhirat hasanah, Ustaz. Betul. Ya, di mana hasanah di sana itu adalah segala ganjaran-ganjaran yang berkekalan, yang amat indah kerana mengikut kepada uswatun hasanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak makan, macam mana nak jadi kaya ke ataupun nak uruskan harta dan sebagainya. Nabi kaya, Ustaz, ya. Tetapi digunakan hartanya itu untuk perjuangan fi sabi lillah. Itu atina fid dunya hasanah yang sebenar-benarnya. Ya. Kita tidak mahu doakan untuk anak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan kefahaman biarlah bagi kerja gaji besar. Betul. Pasal apa? Pasal kalau gaji besar tidak mengikut sunnah Rasul, nanti dia sombong dengan mak dia, ya, dengan ayahnya pun. Dia kata, saya belajar lebih pandai lagi daripada mak ayah. Ya. Kita tidak mahu itu yang dimaksudkan hasanah di dunia. Kerana yang itu orang bukan Islam pun dapat, Ustaz. Betul. Padahal orang yang bukan Islam, dalam ayat 200 itu, dia tak nyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ha. Dia cakap Rabbana atina fid dunya. Berhenti situ saja. Ya. Tak ada hasanahnya itu. Jadi itu beza bila kita menggunakan perkataan hasanah dalam doa kita. Dan yang ketiganya adalah waqina adzabannar.
dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mengapa? Kerana kita dapat kebaikan di dunia mengikut Nabi dan sampai di akhirat dapat masuk syurga, tapi kita tidak mahu walaupun satu saat untuk ahli keluarga kita dijerumuskan ke dalam azab neraka, Ustaz. Ya, lebih kurang kalau katakan kita pergi bawa keluarga kita berjalan, Ustaz, kan? Seronok pergi pantai, naik kapal terbang. Kemudian salah seorang daripada anak, dia masuk longkang. Allah. Ha, kan? Situ pun kita rasa perjalanan cuti kita itu tak berapa gembira, kerana salah seorangnya tak payah masuk longkang, Ustaz. Seorang demam pun, demam panas sepanjang perjalanan pun kita dah rasa, ya Allah, sedihnya. Apatah lagi kalau satu saat di dimasukkan ke dalam azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mengapa ada bahagian ketiga ini, kita nak minta bahawa kebahagiaan, kesejahteraan untuk hidup kita, Ustaz, ya, adalah mutlak. Mutlak. Dan bila kita faham ayat 201 ini, maksudnya apa? Kalau ikut role model daripada Nabi, bukan maksudnya bila ada hasanah di dunia ini tak ada masalah, Ustaz. Ha, kan? Tidak ada ujian, rasanya selepas balik daripada haji ini saya boleh goyang kaki. Tak ada masalah, tak ada ujian, tak ada cabaran. Itu bukan konsepnya. Konsepnya ialah kalau role model daripada Nabi, lagi dapat kebaikan daripada role model Nabi. Nabi menghadapi ujian lagi banyak, tetapi makin lagi bersyukur, bersabar, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik daripada haji umrah bukan kata, oh lepas ni insya-Allah dah tak ada dah masalah. Kan? Saya tak ada masalah nak pergi masjid, saya tak ada masalah dalam keluarga, tak ada ujian dalam masyarakat. Bukan, itu bukan konsepnya, tetapi kita mohon agar setiap ujian yang ada itu dibalas dengan hasanah, cara Nabi, sehinggakan kita naik lagi makam status kita dan dinobatkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu mimma kasabu. Kita fokuskan pada perkataan kasabu daripada kata akar kasaba, iaitu bermaksud usahakan ataupun kerjakan. Perkataan ini 67 kali disebut dalam Al-Quran dan kita akan belajar sebesedikit pada ayat 202 berkaitan dengan apa yang kita usahakan selama ini, apakah hasilnya, ya, apakah hasilnya, adakah kita dapat semuanya ataupun sebahagian sahaja. Namun sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita tengok dulu selekoh tajam, Ustaz. Bila Ustaz beritahu tentang doa ni dah biasa, tapi saya perasan juga bila jumpa sesengah bacaan tu rasa macam tak berapa tepat. Betul. Kalau Ustaz boleh kongsikan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-201 ni, ataupun doa yang selalu kita baca ni, iaitulah pada kalimah hasanah itu sendiri, iaitu dia tertukar huruf, dia baca dengan huruf ha. Hasanah. Hasanah, macam panggil kawan kita, hasanah. Oh hasanah, contoh kan, patutnya ha pedas kan, subhanallah. Jadi itu yang pertama. Dan juga hati-hati juga pada kalimah azab, waqina azab, azab, huruf zai, patutnya huruf dhal, huruf dhal, azab. Cuba sebut azab. Azab. Hasanah. Hasanah. Ha, jadi dua huruf yang perlu kita beri perhatian, ha, huruf dhal, dan juga dengung-dengung yang ada dalam ayat yang ke-201, antaranya wa minhum, kan, dengung kat situ, kan, mai pun ada kat situ. Jadi boleh Ustaz Fas nak ulang sekali lagi ayat ini, nak baca bersama dengan penonton kita, insyaAllah. Cuba ikut, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana, 1 2 3, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. الحمد لله.
keras. Astagfirullahalazim, ya Ustaz ya. Itu satu dua selekoh tajam. Betul, namun nafas. Kita selepas ini akan cuba melihat lebih dalam lagi. Namun kita berehat sebentar. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. Okay, okay. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okay. La yasih. Tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu ini jenama dia la aslalahu. Tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Yeah. Tuan-tuan, kalau, catatkan kalau, dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan. Ha. Kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir. Tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi, sepatutnya anak ni, dia mesti ada ayah. Ada ayah. Ada, ada ibu yang melahirkan dia. Ya. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan. Tidak ada jalur periwayatan. Okay. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rahmat melimpah damainya ku rasakan, Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ramadan Al-Mubarak, Ustaz Fas. Eh? Yeah. Walaupun hari ini baru hari yang ke-6, kita kan cakap jangan pergi kalau boleh. Yeah. Kerana bulan ini segala-galanya terjaga. Makan kita jaga, percakapan, betul, perbuatan, semua kita jaga, solat kita jaga, Allah SWT. Dan ia adalah jemputan daripada Allah. Betul, maksudnya, pasal biasanya orang cakap jemputan pergi umrah ataupun haj yang betul kita sedang bincang sekarang. Tetapi sebenarnya Ramadan ini adalah jemputan juga daripada Allah, iaitu ada satu bab ataupun satu pintu khusus di syurga nanti yang dikhususkan kepada mereka yang
menunaikan puasa. Namanya Babur Rayyan, ya. Jadi apabila tuan-tuan pada hari ini berpuasa, ya, dan juga pada bulan Ramadan lah Ustaz, ya, pada bulan Ramadan berpuasa ini, kita doakan Allah terima dan diizinkan masuk ke Babur Rayyan tersebut. Sudah tentunya istimewalah Ustaz. Ya, kan, kalau katakan kita dijemput pergi istana pun kita rasa lepas itu istimewa tu. Kan? Apatah lagi ini adalah istana indah apabila sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan tu Safas, contoh kan, macam-macam saya nak pergi rumah Safas kan. Safas tunggu mana-mana kan, nampak je. Maknanya pintu lain. Pintu khas. Kan? Yang lain semua ramai-ramai. Ya, makanannya biasa-biasa kan. Yang ini istimewa. Allah. Khas itu untuk mereka kita dah rasa Safas. Ha? Betul. Tambah-tambah lagi Ar-Rayyan. Moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang bertungkus lumus bersama dengan Al-Quran sepanjang Ramadan ini, Allah SWT pilih kita semua dapat menjejak kaki ke syurga di mana pintunya Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang benar-benar mendirikan Ramadan. InsyaAllah. Amin. Ya Rab. Amin. Kita nak lihat seketika ulang kaji kita pada ruangan tajwid pada hari ini, iaitu kita nak menyempurnakan dengung-dengung yang terdapat dalam ayat yang ke-201, iaitu yang pertama pada kalimah wa minhum may yaqulu, iaitu fokus kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana. Silakan ibu ayah, 1 2 3. Baik, fokus kita itulah pada mim mati bertemu dengan mim, min wa minhum man, kan, idgham syafawi, mim mati bertemu dengan mim satu, kemudian nun mati bertemu dengan ya, iaitulah idgham ma'al ghunnah. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Wa minhum man yaqulu, cuba 1 2 3. Man yaqulu rabbana. Masukkan bunyi nun ke dalam ya beserta dengan dengung. Man yaqulu, cuba. Bagus. Itu dari segi dengung yang perlu kita jaga. Ada lagi selepas itu, iaitulah pada hasanatan. Wah, sama juga idgham ma'al ghunnah juga. Hasanatan wa fil, cuba. Hasanatan wa fil. Satu lagi, hasanatan wa qina. Hasanatan wa qina. Baik, ya, itu untuk dengung. Huruf, kita pindah pada huruf pula yang perlu kita jaga. Yang ni yang banyak kita perlu beri perhatian dalam bacaan, contohnya dalam bacaan doa, sebab kita selalu baca. Ada yang baca Rabbana atina pidunya, pidunya. Sepatutnya fi fa. Rabbana atina pidunya hasanah. Bunyi hasanah kan, begitulah lebih kurang. Salah tu. Satu. Yang kedua ha, ha pedas. Hasanah, cuba. Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ya, ada yang macam Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dengan ha, ha bulat tu ataupun ha simpu ataupun ha dada. Sepatutnya ha ni pertengahan rongga kerongkongan kita ni. Contoh. Wa fid dunya hasanah. Cuba. Fid dunya hasanah. Bagus. Bagus. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Bagus, subhanallah. Itu huruf yang perlu kita beri perhatian, iaitulah huruf ha pada kalimah hasanah. 2 kali kita baca, kita ulang dalam ayat yang ke-201. Jadi kita nak cuba hafal. Rasa dah semua dah hafal ayat ni, tapi tak apa. Kita nak ulang dan kita nak cuba baca ataupun hafal dengan bacaan yang baik, yang betul, insyaAllah. Boleh? Saya baca, perhatikan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. 1 2 3 silakan. Wa minhum
sampai tak nafas? Atau sampai ustaz? Puasa ni ustaz. Dia kata, oh, Allah Akbar. Ha? Okey, kita cuba. Sekali lagi. Wa minhum man yakulu rabbana atina. Satu, dua, tiga. Wa minhum man yakulu rabbana atina. Okey, yang tu ingat kan? Wa minhum man yakulu rabbana. Atina, lima perkataan. Sekali lagi, satu, cuba jangan tengok Quran. Satu, dua, tiga. Wa minhum man yakulu rabbana atina. Aywah, cuba. Satu, dua, tiga. Wa minhum man yakulu rabbana atina. Ah, jadi seolah-olah tiga kalimah je nak hafal. Yang lain tu dah hafal. Ah, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Oh boy. Kan yang tu memang dah hafal dah ustaz kata. Ah, tiga perkataan awal tu kita hafal. Wa minhum man yaqulu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, dua, tiga. Wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bagus. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Baik, sekarang ni kita nak cuba tengok ke hadapan untuk baca sama-sama ayat 201 secara hafalan. Tiga yang mula tu je biasa jarang-jarang kita baca. Wa minhum man yaqulu. Sekali lagi. Wa minhum man yaqulu. Satu, dua, tiga. Wa minhum man yaqulu. Okey, ni tu daripada awal eh. Satu, dua, mula. Wa minhum man yaqulu rabbana. Aywah, bagus. Sambung. Wa fil. Satu, dua, tiga. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillah, Safas. Ini dikata seorang-seorang boleh. Ha. Ah, boleh cuba tu. Seorang pun boleh, insya-Allah. Jadi itu doa yang selalu kita baca. Kadang-kadang Ustaz Fahs, ada yang ingatkan doa tu bukan daripada dalam Al-Quran. Teks doa yang lain. Bunyi itulah ayat daripada Al-Quran. Jadi kita kena baca betul-betul lah. Betul. Kita kena baca elok-elok, baca betul-betul supaya tepat kalimahnya dan sempurna makna dia. InsyaAllah. Eh? Jadi kita dah belajar idgham al-ghunna, idgham syafawi, huruf ha dan juga kita hafal ayat yang ke-201 dah boleh baca dalam solat dah. Wa minhum tu satu ayat. Komplit dah boleh baca dalam solat. InsyaAllah kita nak dengar lagi selepas ini. Namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, Salat, Infaq. InsyaAllah. Waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Thank you.
يرزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ini sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Ya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia usaha-usaha ini. Ya, saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik. Tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam, boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat berjemaah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq pada hari ini. Sama-sama untuk kita melihat kepada ayat 201 dan ayat 202 sebentar tadi, dan sudah pun kita menghafaz ayat 201 sahaja. Satu ayat yang rasanya mudah dihafal, ya, disebabkan ianya adalah satu doa, dan doa ini sebenarnya bukanlah doa biasa-biasa sebenarnya sahaja. Ini adalah doa yang komprehensif, yang lengkap, sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat banyak mengulang doa ini, ya, mengarahkan, mencadangkan kepada para sahabat untuk banyak membaca doa ini. Dan doanya apa? Inilah ayat 201 yang kita ingin dengarkan bersama rakan-rakan yang berada di studio, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila, Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time. InsyaAllah kita nak baca lagi sekali doa ini. Ketika pergi umrah, Safas, yang baru itu tempoh hari, ada dikongsikan. Ada sekumpulan jemaah, tapi bukan daripada Malaysia lah. Dia itulah bila bahaya kita ikut-ikut lah ketika tawaf itu. Kan setiap kali sampai di rukun Yamani kan, Yamani. Sehingga ke Hajarul Aswad tu kita akan ulang-ulang doa Rabbana Atina ni. Jadi bila tengah tawaf terkejut dengar Rabbana, Rabbana Ataina, Ataina. Jadi sepatutnya Atina, ya, macam Ataina. Yang masalahnya jemaah tu semua ikut. Ikut. Jadi bahaya ikut-ikut ni, kalau tak betul pun ikut juga, jangan ikut. Lain maksudnya. Rabbana Ataina. Ataina, kami yang memberikannya, bukannya berikan kepada kami. Kan? Sejak Allah bila pula nak bagi. Ya, kan? Jadi memang kena hati-hati. Baru ni pun kita ada bincang pasal disiplin menunaikan umrah, menunaikan haji. Ada yang sa'i dulu, tawaf kemudian, Allah Akbar. Jadi memang kena belajar. Ilmu. Ilmu, subhanallah. Baik. Jadi sebab kita apa? Sebab kita nak hasanah fi dunia wal akhirah. Baik dunia, baik akhirat. Sekali lagi kita baca. Saya baca dulu, lepas tu ibu-ibu ayah-ayah ikut. Boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, dua, tiga. Wa minhum man وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيوة. صدق الله العظيم. Puasa saatnya. Puasa jauh. Tak apa. Okay, alhamdulillah, ya. Sadaqallahul azim. Itulah bacaan ayat 201 itu, dan di hujung itu kita berdoa waqina adzabannar, ustaznya. Waqina adzabannar ini, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Apa maksudnya? Maksudnya ialah neraka itu ada kaitan dengan
dosa maksiat yang berada di dunia ini, Ustaz. Jadi bila kita berdoa waqina azaban nar, memang kita tidak mahu walau satu saat, tetapi dalam masa yang sama ialah sebenarnya kita minta Allah jauhkan kita daripada dosa maksiat bagi diri dan ahli keluarga kita, dan lebih daripada itu kalaupun kita ini banyak kesilapan, Ustaz, ya, mohon Allah ampunkan kita sebelum kita ini diambil nyawa oleh Allah Subhanahu taala. Itu kefahaman waqina azaban nar. Biasa kita baca doa ini, Ustaz, ya, ingatkan, oh, jauhkan api neraka, jauh api neraka. Tapi sebenarnya sebelum nak jauh api neraka itu, Allah dah menjauhkan kita daripada dosa maksiat yang kadang-kadang bagi setengah orang dia, apa istilahnya, dia berserabut, ya, dia asyik berpusing-pusing untuk mengeluarkan dirinya daripada ketagihan, daripada dosa maksiat. Tetapi bila selalu berdoa dengan penuh kekhusyukan dan kita faham doa ini, insya-Allah sebenarnya apabila kita tawaf, Ustaz, ya, membaca daripada rukun yamani ke Hajar Aswad itu dengan cara yang betul, dengan khusyuk, Allah, maka insya-Allah, ya, ianya akan menyebabkan kan kita balik daripada umrah ataupun haj, ataupun kalau yang belum pergi umrah, doa ini diamalkan, yeah, pada bulan Ramadan, pada bulan seterusnya ini, kita dirungkaikan, yeah, daripada segala dosa maksiat yang mungkin menerpa dalam kehidupan kita seharian. Apakah balasan bagi orang yang berdoa dengan kaedah ini? Allah nyatakan pada ayat 202 untuk kita sama-sama baca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran, kalau kita baca ketika tawaf itu ada sambung sikit lagi, Ustaz Fazan. Allah minta jauh daripada api neraka dan masuk syurga. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim. Jadi moga-moga ada satu masa nanti Allah pilih kita untuk sama-sama bertawaf dan baca doa ini. Tapi jangan tunggu tawaf baru nak baca. Kena amalkanlah sekarang. Baik, yeah, kita baca ayat yang ke-202 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ula والله سريع الحساب والله سريع الحساب صدق الله. Azim, ayat yang ke-202 ini menurut Imam Ar-Razi adalah satu ayat yang mempunyai unsur penghinaan, kehinaan, misalnya. Jadi bila baca terjemahan tak nampak pun macam ada kehinaan. Betul, kan? Tetapi kalau kita lihat dalam-dalam, ya, ayat ini menyatakan mereka, bagi mereka itu balasan pahala atas apa yang mereka usahakan. Daripada apa, ya, mimma itu daripada min dan ma, mimma. Maksudnya apa? Maksudnya ialah apa sahaja yang kita usahakan dalam hidup ini, yang kita laksanakan, Ustaz, ya, bukan semua Allah balas. Betul. Bukan semua ada nasibun ataupun balasan pahala daripada Allah Subhanahu taala. Rupa-rupanya ada orang pergi haji, ada orang pergi umrah, berpuasa, solat, buat kebaikan. Ini yang buat baik ni. Kalau yang buat jahat tu memang confirm lah, kan. Yang buat baik pun Allah nyatakan daripada perkataan mimma itu amat mengerikan. Pasal apa? Pasal kalau katakan kualiti amalan itu buat bukan kerana Allah. Puasanya itu pasal orang lain puasa, saya puasalah, kan. Ataupun kalau katakan tidak mengikut pada peraturan, masih lagi ada mengumpat, ada lagi perkara haram yang berlaku ketika berbuka puasa, maka amal tersebut tidak akan diberikan nasib ataupun balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Imam Ar-Razi menyatakan dalam ayat ini adalah satu penghinaan, ya, kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, di hujung itu Allah menyatakan wallahu sari'ul hisab, dan Allah ini amat cepat penghisapannya. Ya, nak ceritanya apa, kalau di mahkamah akhirat ini tak lama macam mahkamah di dunia, Ustaz. Mahkamah dunia orang merompak setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dia belum didakwa lagi. Entah-entah dia sempat jadi pemimpin, dia songlap duit orang pun
dia masih lagi tidak didakwa di mahkamah pasal apa, dia pandai kan, tangguhkan kan? Tangguhkan lagi ya, tetapi berjaga-jaga bahawa apa sahaja kebaikan yang kita nak tunjukkan, yang kita buat, bagi saya saatnya, bagi semua tuan-tuan yang di studio, yang berada di rumah, siapa sahaja yang berbuat kebaikan, sebenarnya bila sampai di akhirat nanti nak tangguhkan, ya Allah tangguh sekejaplah, saya nak relax dulu. No way. Ya, tidak ada. Ya, kerana apa? Allah menyatakan wallahu sari'ul hisab. Sebagai satu amaran kepada Allah, daripada Allah kepada kita, untuk saya, untuk sama-sama kita semak balik. Itu sebabnya dalam bulan Ramadan misalnya, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa ataupun yang mengqama Ramadan, ya, yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan penuh muhasabah. Ya, kita tengok balik, ya Allah, terimalah amal aku, aku akan baiki. Itulah cara untuk kita lepas ataupun lulus dalam muhasabah hisab di akhirat nanti. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita memohon perlindungan azab api neraka daripada Allah. Yang kedua, amalkan doa lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang ketiga, kita doa yang baik-baik untuk diri dan juga orang di sekeliling kita. Sama-sama kita mengangkat tangan berdoa pada bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kehidupan kami kehidupan yang baik, hasanah ya Allah. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat ya Allah, kedua-duanya hasanah ya Allah. Jauhkan kami sekeluarga ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Pilihlah kami ya Rahman menjadi ahli syurga-Mu ya Arhamar Rahimin, bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita akan sama-sama melihat kepada ayat akhir berkaitan dengan hajj dan juga bagaimana roh hajj dan juga umrah itu dapat kita hidupkan, dan kita akan bertemu lagi dalam episod akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaallah. Saya menjemput kepada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. Ana al-laili wa atrafan واجعله لنا هجتين.